Oh, sedap. Ada kerangnya juga. Ada ikannya. Kita masukkan. Kita jadikan satu. Wow. Jadi masakannya ini tiga jenis. Ada kerangnya, ada ikannya, ada juga udangnya. Posisi yang kedalaman 10 meter itu, kita mau ke sana di kedalaman 10 meter ya teman-teman, yang ada bulat-bulat itu. Nah, ini posisi saya. Baiklah teman-teman, kita cari umpang dulu ya, menjala udang. Ini airnya belum seberapa tinggi ya. Kita cari udang dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita mau masak dulu ya. Masak udang. Nah, belum ada ikannya. Ada ikan merah tadi satu. Situ ada di peti. Kita mau masak dulu karena kita lapar ini teman-teman. Dari cari pumpun, umpang. Tak lama ini pumpun dimasak ini. Kebetulan dapat kerang juga tadi kawan. Nah, ada kerang juga teman-teman. Ada berapa biji. Kita mau masak dulu. Lapar ini. Bawang putih teman-teman. Masak apa adanya saja ini. Ini Satria Diman ini pandai masak ini kawan. Wow. Ini masak udangnya resepnya ini resep apa ini? Anda tahu lah ini resep apa ini? Yang penting lengkap bumbunya, Anda tahu resep apa namanya? Yang penting masak ya. Penting masak. Masak. Sorry teman-teman, ini sudah lapar ini, jadi maaf salah ucap. Wah, iya. Banyak betul lumutnya kawan. Ah, dah, enggak pedas ini. Aduh. Oh no. Itu mau hampir 50 biji lumutnya itu. Mana ada. Sedikit aja Sedikit bilangnya kawan. Tapi kelihatannya sekitar 30 biji itu kawan. Abang untung sudah geleng-geleng kepala. Jadi begini teman-teman ya, karena tidak ada cobek-cobek, pecok-pecok atau ulekan ya, lombok ini tidak ada teman-teman, terpaksa dikasih begini aja.
Kapu ni memori ni nuku. Aku nak melanjut. Ke mana? Bagaler. Cuman ada sinyal ini. Waduh. Enggak tahu sinyal kompornya, teman-teman. Wah. Oke, kompor sudah menyala. Oke lagi kawan. Oh, sedap. Oh no. Mantap. Mantap aromanya. Oh, ini ada tomatnya juga. Ini kan kita mau masak udang. Tidak ada asam ya, teman-teman. Jadi pakai tomat aja. Karena ini kan tomat ini agak-agak asam juga, kecut. Kita menggunakan juga serai, teman-teman ya, karena ada juga kerangnya, jadi kita pakai serai juga. Oke, selanjutnya tomat. Ini lada putih ya, teman-teman. Pokoknya nampak miso-miso. Mantap. Masak udang. Ada kerangnya juga. Iya. Nanti biar nih udangnya. Hei, Balero. Hah? Tepat bani balik mana? Mana ada ikan sini? Ada. Di sana di belakang. Mana tadi ikan kerung-kerung? Hah? Kerung-kerung. Ada tadi situ tadi. Ada situ tadi depan itu. Ikan tadi itu. Iya. Oh, sini dong. Itu. Mana? Tadi kita dapat ikan satu, kawan. Nah, kalian. Inilah masakan tiga campuran ya, teman-teman. Oh no. Ada ikannya. Tidak disisik sudah, teman-teman. Nah, udang. Jalan. Oke. Udang kita masukkan, kita jadikan satu. Wow, jadi masakannya mantap. Ini tiga jenis, ada kerangnya, ada ikannya, ada juga udangnya.
Aku tak bolong nih peji. Tumpah sudah garam ini teman-teman. Nah, baru kok putar lagi bau. Ajinomoto. Oh, sedap. Mantap teman-teman. Sedap, sedap. Strike kah? Strike. Strike lagi dia kawan. Ini tadi udangnya. Kita rencana mau ambil umpang ya teman-teman, tapi besar betul, jadi terpaksa kita masak ya. Mantap, mantap. Agak-agak kecut ya. Biar amisnya enggak terlalu. Kita taruhkan jeruk ya sedikit. Nah, amisnya hilang ya teman-teman. Sedap. Lepetak kita balik. Hah? Ikannya satu ekor tiga orang, macam mana ini? Ikan Juventus. Ini satu kali masak tiga jenis ya teman-teman. Ada ikan, ada udang, ada juga tudainya, kerangnya. Oh no. Mantap. Sudah mendidih. Mantap. Lihat itu teman. Kerangnya itu sudah terbuka cangkangnya. Apa? Enggak pedas, enggak. Manis matan. Oke teman-teman, ini sudah masak ya. Kita lanjut makan. Makan dulu, makan. Sedap. Mantap. Ini ikan masaknya ya teman-teman. Sedap. Kan Pak GWT. Apa sih kapan? Bek. Mak dari iki mati.
dan juga kerang. Wih, kerasnya dagingnya ini, Kang. Bismillah. Kayak sandal jepit. Ini ikannya ini, teman-teman, ini luar biasa kerasnya dagingnya. Oh no. Melawan dagingnya. Kerasnya dagingnya ikan itu. Kerangnya, kawan. Pedas. Mantap. Silah. Pedis. Mantap. Ikannya keras. Keras. Memang keras. Kayak kan? Kayak sandal jepit. Enggak. Nah. Aku bakar. Gue bakar enggak. Waduh. Enaknya. Hai. Alhamdulillah. Itu kepedasan dia. Nak tahan aku. Dia kepedasan tapi masih tambah lagi, dia masih tambah ya. Oke, teman-teman, sekian dulu, kita lanjut lagi di video kedua. Karena ini sudah berdurasi panjang ya, teman-teman. Nah, kita lanjut mancing. Oke. Mudah-mudahan ada didapat ya, teman-teman, di saat air pasang. Karena rencana ini kalau ada ikannya kita mau pulang malam ini, teman-teman. Oke. Terima kasih ya nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komennya ya, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.